Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Pak Bu di channel kita Biga Mobil Kediri Jawa Timur. Kita bermain di kelas mobil dengan kondisi bagus, dengan harga yang menarik ya Bu ya. Insya Allah kita konsisten di jalur itu ya. Kita melayani pembelian secara cash, kredit maupun tukar tambah Pak Bu. Loh, banyak stok yang segar-segar, yang anget-anget di Biga Mobil Pak Bu ya. Nanti selain yang di YouTube, kunjungin juga Facebook maupun Instagram kita Biga Mobil Kediri Jawa Timur. Ada dua showroom, yang satu di Jalan Erlangga nomor 3, itu pojokan kantor kabupaten lah Bu ya, di pertigaan itu. Yang satu di sini, ini di Jalan Soekarno Hatta nomor 140, dekat dengan perbatasan kota dan kabupaten Kediri Pak Bu. Letaknya kedua-duanya itu di perkotaan Pak Bu ya, Kediri ya. Monggo yang ingin menjual mobilnya yang dalam kondisi yang nggak jauh-jauh dari yang kita review seperti ini Pak Bu ya, monggo ditawarkan ke kita Pak Bu. Kita berikan harga yang bagus, yang penting saya masih bisa dapat peluang untung walaupun sedikit. Kita beli Pak Bu ya, yang penting lancar, terang benderang, pembeliannya afdol Pak Bu ya, nggak bermasalah. Monggo. Untuk yang jarak jauh, monggo video call dulu. Pastikan stoknya ada di showroom Pak Bu ya. Dan pastikan juga jenengan sudah video call, kelengkapan surat-suratnya yang asli ya Bu ya. Jadi kita punya dua tempat dan satu gudang. Gudang kita di Jalan Ahmad Yani ya Bu ya. Ketiga tempat itu berdekatan, stoknya ada bener, surat-suratnya lengkap ada. Mudah-mudahan ada yang cocok Pak Bu ya dengan kita Pak Bu. Baik Pak Bu, mumpung masih pagi, kita review stok kita yang baru. Kita mulai, monggo Pak Madiun, monggo Madiun, monggo. Kita mulai dari Sirion 1300 cc, 4 silinder Pak Bu ya. Ini bukan LCGC ya Bu, bukan tergolong LCGC ya, bukan mobil murah. Sirion tahun 2011, asli Kediri, tangan pertama dari baru. Ini mobil di cutting stiker full. Saya mau lepas tapi sayang Abu ya, ini di stiker baru aja beberapa waktu Abu ya, mungkin sekitar 1-2 bulan. Ada kwitansinya, ini juga mahal Abu ya, ada kwitansinya, pasang stikernya baru aja. Jadi saya mau buka, sayang Abu ya. Ini saya buka dikit Abu ya, ini Abu ya, masih original Abu, sini ya. Ini apa, lemnya stiker Abu. Ini warna aslinya warna hitam Abu ya. Mobil dalam kondisi bagus, tahun 2011, asli Kediri. Kita lihat kelilingnya, ban juga semua baru. Ini mereknya bagus, baru juga. Lampu-lampu masih bening. Ini baru aja masuk Abu ya, baru aja masuk. Saya juga bingung ini mau saya lepas apa enggak stikernya ya, tapi takutnya nanti udah saya lepas, nanti calon pembelinya senang seperti ini Abu ya, karena ini juga mahal Abu ya. Ini bemper-bempernya masih rapet, masih trep Pak Bu ya. Ini kelihatan mobil masih bagus ya, catnya asli masih bagus. Seperti ini masih bagus. Dalam-dalam nggak ada yang dicat Pak Bu ya. Memang kondisinya bagus Pak Bu ini. Ada TV 3. Ini seperti ini. Sirion itu dalamnya lega Pak Bu ya. Plafon asli masih bersih, belum pernah disikat. Ini Pak Bu ya. Meja bagasi masih lengkap, masih komplit. Tulang-tulang aman, tidak ada bekas kena Bu ya, tidak ada bekas laka dan juga bukan rekondisi. Ini hanya stiker saja Bu ya. Ini bisa dilepas Pak Bu. Menurut saya pakai dulu Pak Bu seperti ini, nanti kalau udah bosen dilepas ya. Karena ini juga mahal Pak Bu ya. Dibuat seperti ini juga bayar. Nih Pak Bu, yang penting setir masih keras, masih kenting. Plafonnya belum disikat, kilometernya masih 65.000 dan itu servis rekod. Ini Pak Bu ya, servis rekod di Daihatsu Pak Bu, seperti ini ya, rekodnya jelas Pak Bu. Daihatsu Sirion 1,3 tahun 2011, asli Kediri, tangan pertama dari baru. Tangan kedua ya? Oh maaf, maaf Pak Bu. Tangan kedua tapi asli Kediri. Asli Kediri. Mohon maaf Pak Bu ya, asli Kediri tapi tangan kedua ya. Nih, karpetnya masih belum jelublut Pak Bu ya. Dan ini Pak Bu, ban serepnya masih belum pernah turun ya. Masih sip Pak Bu. Bismillah, semoga ini jodoh jenengan Pak Bu ya. Ini ya, belum pernah dibongkar Pak Bu ya. Bismillah Pak Bu. Suzuki, maaf Sirion, Daihatsu Sirion tahun 2011, asli Kediri. Ini kita kasih harga 84 juta Pak Bu. Ini manual ya Bu ya. Suzuki Swift tipe GS, manual Pak Bu ya, tahun 2015, pemakaian 2016, asli Jawa Timur. Tipe GS itu tipe tertinggi Pak Bu. Dari bawah GL, GX, kemudian GS ya. Warna putih, tipe tertinggi, asli Jawa Timur. Semoga rezeki jenengan Pak Bu mendapat mobil bagus ini dan menjadi rezeki kami tim Biga Pak Bu ya. 2015, pemakaian 2016, manual. Ini mobil masih bagus. Kita lihat tampak depannya. Ya, lampunya bagus Pak Bu, seperti ini. Ini tipe GS. Tipe tertingginya Swift yang model baru Pak Bu ya. Mobilnya antep, seperti R3 ya Pak Bu. Naikannya mirip banget sama R3 naikannya Pak Bu. Kedap ya, yang pasti kedap. Mobil ini kedap Pak Bu, nggak ampang gitu ya. Ini MBTEK Pak Bu, sarung jok ya. Plafon asli masih bersih, belum disikap. Tulang-tulangan aman Pak Bu ya. Ini Pak Bu ya, plafonnya masih indah, belum pernah disikat dan juga belum pernah kotor. Ini tipe GS manual. Kita lihat kilometernya berapa ini ya, 65.000. ini sudah keyless ya, engine start dan stopnya sudah digital. Kilometer sesuai dengan rekod servis Pak Bu. Ini ya, rekod servisnya ada dan jelas. Suzuki Swift tipe GS manual, asli Jawa Timur. Ini kita kasih harga 139 juta Pak Bu. Berikutnya kita punya Honda Brio RSI Vitek Matic tahun 2018, pemakaian tahun 2019. Ini Brio terakhir Pak Bu ya. Cc 4 silinder e-Vitek. Ini bukan Brio Satya Pak Bu ya, lebih antep. Mantep Pak Bu. Kita lihat Tampak depannya lampu-lampu masih bening. Ini cuma kotor ya Bu ya, ini kotor, belum kita cuci, belum kita apa-apain ya, baru masuk. Tapi memang asli masih bagus. Kita lihat kaca film semua full 3M Bapak ya, blok ya, depan belakang. Ini audio CVC, plafonnya warna hitam, belum pernah disikat dan belum kotor Bapak ya. Ini setirnya. Bismillah, kita lihat kilometer Bapak ya, masih 39.000 Bapak ya. Metiknya enak, responsif. Ini sarung joknya bagus Abu ya, MBTEK, tebel. Dan coraknya itu matching banget Abu ya, bagus ya. Honda Brio RS tahun 2018 pemakaian, dan pembeliannya tahun 2019. Oke. Ini kita kasih harga 142 juta Pak Bu. Monggo DPKB faktur lengkap Pak Bu nggih. Artis ini Pak Bu, nah ini ini satpam perumahan kita Pak Bu ya. Wong tuwa bisa apa, genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis baik Gusti Boten Sari. Matur suwun, matur suwun. Oke. Ini Pak Bu, selingan Pak Bu ya. Satpam perumahan kita Pak Bu, orangnya baik banget, hobi menyanyi. Ini kita review Xpander manual GLS Pak Bu ya, tahun 2019, pemakaian 2020 Pak Bu ya. 19, pemakaian dan pembelian tahun 2020. Ini manual Pak Bu ya. Ini sudah sama dengan exit Pak Bu. Ini tangan pertama dari baru. Mobil juga masih seperti baru Pak Bu ya. Mobilnya besar, kedap, nyaman dan irit pastinya ya. Xpander GLS tahun 2019, pemakaian dan pembelian tahun 2020. Ini ya Pak Bu, kilometer 40. Ini Pak Bu ya, setir masih seperti ini, servis rekod di Mitsubishi resmi Pak Bu. Suasananya masih suasana mobil baru Pak Bu ya. Seperti ini. Kita lihat di baris kedua, plafonnya masih indah Pak Bu ya, belum pernah kotor, belum pernah disikat. Ini jok belakang mungkin belum pernah dipakai Bu ya. Ini Xpander manual GLS tahun 2019, pemakaian dan pembelian tahun 2020 ya. Ini sudah ada tambahan seperti ini Pak Bu ya. Bagus Pak Bu, BPKB faktur semua lengkap, kunci serep lengkap, servis rekod jelas, tangan pertama dari baru. Ini kita kasih harga 198 juta, manual Pak Bu ya. Monggo Pak Bu, mobilnya mengajak jenengan untuk menjemput ke sini Pak Bu. Monggo Pak Bu, dipercepat ya. Ini berikutnya kita punya Honda Freed tahun 2012. Honda Freed tahun 2012. Ya Bu ya. AG Nganjuk. Pajak panjang, 5 tahun panjang. Kaca film pikul. Kita lihat kelilingnya. Ban semua masih tebel-tebel ya, Pak Bu. Sepertinya baru diganti ini ban Pak Bu ya. Ini tipe EPSD, Electric Power Sliding Door Pak Bu. Ini ya, apa depannya. Ini CC nya 1500 seperti Jazz, cuman joknya 3 baris. Cocok untuk keluarga muda. Bisa dipakai untuk keluarga Pak Bu ya, karena joknya 3 baris. Oke, siap. Ini yang perlu kita contoh Pak Bu ya. Dalam suasana seperti apapun tetap senang Pak Bu. Ini interiornya seperti Bu ya. Setir masih keras, masih jeruk Pak Bu. Ini kilometernya 113 ya. Ini bawaan GVC, CC nya 1500 sama seperti Honda Jazz. Ini ya, joknya juga bagus Pak Bu, sarung joknya ini rapi, bagus. Kaca film semua pikul, ban juga tebel-tebel. Kita lihat ini sliding doornya Pak Bu ya, seperti ini. Nah ini jadi kalau penumpang, ini captain seat ya Pak Bu, tengah ini ya. Penumpang bisa masuk ke belakang tanpa harus berobosan. Nyaman Pak Bu ya, ini dipakai luar kota nyaman banget Pak Bu ini. Saya pakai lama nih Bu ya. Ini dikasih MBTEK warna biru, ini bisa dilepas Pak Bu ya. Seperti ini, kelihatan matching Pak Bu ya. Kelihatan matching, kelihatan bagus. Honda Freed tahun 2012. Ini kita kasih harga 147 juta Bu. Monggo, 147 juta, Honda Freed tahun 2012 Pak Bu ya. Ini kita punya Suzuki R3 tahun 2017 GL, asli Madiun, tangan pertama dari baru. Sudah ada tambahan Pak Bu ya, variasi. Kelihatan Pak Bu ya, ini mobil bagus. Insya Allah ini mobil bagus Pak Bu, asli Madiun, tangan pertama dari baru. Ya, kita lihat kelilingnya. Ban semua baru. Kita lihat pelan-pelan Pak Bu ya. Grill, lampu semua bening, tidak ada retak, tidak ada belel Pak Bu ya. Warnanya masih clean banget. Dan semua baru. Ini ke belakang ya Pak Bu ya. Kilometernya 89.000, servis rekod ya. Kalau R3 memang bannya itu biasanya 70-80. Beberapa orang sudah pengen mengganti bannya Pak Bu ya. Ini plafonnya asli bersih, belum pernah disikat. Indah Pak Bu ya, Joknya masih seperti ini, masih kenyal. Dek pintu juga bagus. Setir masih keras, belum kenyot, belum kendor. Bismillah, semoga cepat laku mobil ini. Kita pilihkan mobilnya, jenengan tinggal bungkus dan dibawa pulang, Pak Bu. R3 tahun 2017, manual asli AE, tangan pertama dari baru. Kita kasih harga 142 juta, Pak Bu. Monggo Pak Bu, dibungkus ya. Berikutnya ini kita punya Honda HR-V tahun 2016. HR-V tahun 2016 ini manual, Pak Bu ya. HR-V manual tahun 2016, asli Jawa Timur, Pak Bu ya. Ini ada baret sedikit di bumper pojokan, Pak Bu ya. Kita lihat mukanya, Pak Bu, si ganteng. HR-V ganteng manual ya. Teng Pak Bu ya, 2016, asli Jawa Timur, dan masih bawaan dari baru. Sekarang kita lihat interiornya dari belakang dulu ini ya. Karpetnya masih rapi, tidak jerugrut, Pak Bu ya. Plafon juga sama, masih bening, masih siku, masih tidak jerugrut juga, Pak Bu ya. Joknya juga bagus. Ini ambitek bagus, tebel, rapi. Ini, Pak Bu ya. Ah, ini kalau HR-V ini seneng saya itu, Pak Bu ya. Dua-duanya bisa ditekuk seperti ini. Kalau di rest area saya tidur, Pak Bu, di AC, kaca dibuka sedikit ya, biar ada sirkulasi udara. Tidur, Pak Bu, nggak perlu tidur di hotel ya. Nyaman, Pak Bu. Bismillah, semoga ini juga cepat laku ya. Kilometer 63.000. Ini setirnya. Ya Bu ya, masih keras. Kilometer sesuai dengan servis rekod di Honda, Pak Bu. Sesuai dengan rekodnya di Honda, Pak Bu ya. Baunya AC juga masih enak. Nih, Pak Bu. Plafonnya seperti ini. Masih bening banget. Suasana mobilnya juga suasana mobil yang jarang dipakai, Pak Bu ini ya. Mobil kilometer rendah. Ini GVC ya, Pak Bu. Sudah retract juga spionnya. Sudah electric mirror juga. Iya, plastiknya juga masih ada, Pak Bu ya. Semoga ini juga menjadi jodoh jenengan, Pak Bu, membawa pulang mobil HR-V yang keren ini. Bismillah. Honda HR-V tahun 2016 manual, asli Jawa Timur, BPKB, faktur semua lengkap. Ini kita kasih harga 204 juta, Pak Bu ya. Manual. Monggo Pak Bu, dibungkus, Pak Bu nggih, monggo. Toyota Rush tipe STRD Sportivo tahun 2019, Pak Bu ya. 2019, pajaknya panjang. Ini, Pak Bu ya. Tipe TRD Sportivo. Ini, Pak Bu. Tahun 2019 ini manual, Pak Bu ya. Ini barcode-nya masih bening seperti ini. Kita lihat tampak depannya, Pak Bu ya. tipe TRD Sportivo. Ini ya Pak Bu ya, ban masih bawaan dari baru ya Bu ya. Kita lihat interiornya, sudah elektrik starter Bu ya, sudah keyless, kunci serep lengkap. Ini plastik bawahnya Bu ya, plastik bawah dari baru. Kilometernya masih 36.000. Seperti ini ya. Ini rekod servis Pak Bu, perawatan, ganti oli, semua lengkap. Iya. Ini baru aja servis dengan ganti oli. Kilometer 34, sekarang 36.000, nanti kembali di 44.000 Pak Bu ya. Masih lama Pak Bu, monggo dipakai dolan dulu, dipakai silaturahmi ke saudara, ke teman-teman. Bawa mobilnya enak Bu ya, mobilnya servis rekod, nggak khawatir kalau mogok Pak Bu ya. Kita lihat belakangnya, ini sarung jok aslinya ada terbungkus di dalam ya Pak Bu. Plafonnya asli masih bersih, belum pernah disikat. Jok 3 baris rapi. Toyota Rush STRD Sportivo 2019 asli Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Ini kita kasih harga 234 juta, manual Bu ya. Ini kita punya HR-V, kalau yang tadi manual, ini yang matic Pak Bu ya, tahun 2016 asli Jawa Timur, plat B Pak Bu, tangan pertama dari baru. Ini matic ya Pak Bu ya, kaca film semua, fikul full block Pak Bu, mahal Pak Bu nih ya kaca filmnya. Ini kita lihat seperti ini kelilingnya. Sekarang kita lihat tampak depannya Pak Bu ya, ini masih kotor, baru aja masuk. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya Pak Bu ya, kaca film semua fikul. Ini blok Pak Bu ya, adem, jadi kalau kena panas itu tidak silau, tapi juga dari luar tampak gelap, tapi dari dalam tampaknya terang Pak Bu ya. Ini kilometernya 55.000. Ini setirnya Pak Bu ya, masih seperti ini, dan ini rekod servisnya Pak Bu. Ini ya, faktur-faktur perawatan, faktur servis, ganti oli, semua lengkap di Honda selalu Pak Bu. Bismillah ya Pak Bu ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga ini jodoh sedengan ya. Ini matic, ini kotor Pak Bu ya. Ini tadi kita parkir di luar, dan kaca dibuka Bu ya biar nggak panas. Ini emang kotor, baru aja dapat, nanti kita cuci, kita bersihkan. Mobil mentah, mobil bagus, hanya dengan sabun dan air sudah menjadi mobil bagus Pak Bu. Honda HR-V matic tahun 2016 tipe S Pak Bu ya. Ini kita kasih harga 207 aja Bu. 207 juta Pak Bu ya. 207 juta. HR-V S Matic tahun 2016. E-Vitec tangan pertama dari baru.